Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya Real, selamat kembali ke channel Maker Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay, hari ni saya nak buat sedikit video sharing lah. Sharing pasal fenomena kepala air. So, bandangkan sekarang saya tengah camping dekat JAR campsite yang terletak kat Tanjung Malim. Dia ada letak satu banner pasal kepala air lah. So, benda ni menarik minat saya untuk buat satu video sharing dan juga tips lah berdasarkan pengalaman kita orang pasal kepala air ketika camping. Okay? So, kalau korang tahu info-info dan sedikit tips dari kita orang, korang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like dan juga share video ni. Okay? Okay, first kita akan go through lah info yang tertulis pada banner ni. So, kita baca sikit lah. So, benda ni adalah info yang bagus lah daripada campsite. Saya sangat sukalah bila campsite dia buat satu info yang macam ni untuk peringatan kita bersama. Okay? So, kalau kita pergi camping sebenarnya, kalau ada peraturan macam ni sebenarnya kita kena go through lah. Kita kena baca dan kita faham yang penting, dan yang paling penting adalah kita patuhi segala arahan yang telah ditetapkan oleh campsite. Awas fenomena kepala air. So, dia ada beberapa info lah. So, saya akan baca, kita akan go through dulu. Okay, kebanyakan sungai mengalami fenomena aliran arus deras atau kepala air secara semula jadi. Okay, so fenomena ni sebenarnya normal dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana negara pun yang ada sungai, mesti akan berlaku kepala air lah, sama ada dia teruk ataupun benda tu tak teruk lah. So tak kisahlah, even kalau walaupun sungai yang kecil pun sebenarnya berlaku, asalkan sungai tu je lebih deras daripada biasa, tu dah consider kepala air lah, sama ada dia memang satu kejadian yang memang sangat teruk ataupun yang masih terkawal. Okay, even macam kita orang camping dekat Terkom yang air ada anak sungai biasa je, tapi kalau hujan lebat akan berlaku juga air yang sangat deras daripada biasa. So benda ni memang tak mustahil berlaku dekat mana-mana sungai kat Malaysia ni. Okay, okay, point nombor 2, sentiasa berwaspada dengan fenomena ini semasa anda mandi-mandi dan menjalankan aktiviti dalam air. Okay, so yang ni memang penting. Biasanya kalau kita camping, yang especially kalau kita camping dekat tepi sungai lah, dekat campsite yang berhampiran dengan sungai, kita kena sentiasa berjaga-jaga setiap waktu. Kalau anak-anak kita mandi kat sungai, kita kena sentiasa alert lah. Kita kena tahu dia mandi kat mana, alert dengan keadaan cuaca. So kita kena alert, jangan terlalu yakin, jangan terlalu confident. Kita mesti kena ada rasa was-was, rasa curiga yang keadaan keselamatan ahli keluarga kita dan juga kampus-kampus lain. Okay? Poin yang ketiga adalah dia share sikit tanda-tanda awal kemungkinan besar fenomena kepala air boleh berlaku adalah seperti berikut. So, dia ada 4 kat sini. Yang pertama adalah keadaan langit mendung atau gelap di bahagian hulu sungai, di kawasan puncak, bukit dan gunung. Okay. So, contohnya macam ni. Okay, sungai dari arah sana tu kira adalah hulu sungai lah. So, kita kena sentiasa pantau lah kalau kita dekat bahagian bawah ni. Okay, kita campsite kita bahagian bawah ni. So, kita kena sentiasa tengok keadaan langit dekat atas, dekat arah daripada sungai datang. Kalau kita boleh nampak gunung, kita boleh tengok keadaan gunung tu lah, bukit ke, kita kena tengok keadaan tu sama ada dia ada awan yang tebal ke ataupun mungkin tengah hujan kat sana. Walaupun kat sini panas, mungkin kat sana hujan, kita kena alert lah. So kalau sana gelap, so memang kemungkinan kepala air berlaku memang sangat tinggi. Okay, point yang tanda-tanda yang kedua adalah hujan yang berterusan dan agak lama di kawasan sekitar. Okey, yang ni pun kita kena alert lah kalau kita camping. Terutamanya sekarang hujung tahun, musim tengkujuh, memang akan kerap hujan lah. Walaupun hujan tu sebenarnya tak lebat, tapi dia berterusan dan dia dalam tempoh yang agak lama, mungkin beberapa jam. So, risiko kepala air berlaku tu memang sangat tinggi lah. So, walaupun maybe kita tengok sungai tenang je, tapi hujan tu dah lama dan arus dah mula start deras, kita kena alert lah. Contohnya macam ni lah, macam ni nampak ni. Tapi sekarang Alhamdulillah cuaca okey,
Sungai Bantan tadi memang hujan lebat. So kalau hujan tu lama, memang kita kena sentiasa alert dan kena bersedia yang mungkin akan berlaku kepala air. Okey, tanda yang ketiga adalah bunyi dentuman gerakan batu batan dan arus air dari hulu sungai. Okey, biasanya dekat campsite yang sungai yang banyak batu, kita kena alert dengan kita punya telinga lah. Mungkin ada pergerakan batu besar. Bila arus tu terlalu kuat, mungkin batu batan ni dia akan bergerak. Contoh boleh nampak lah batu-batu dekat sungai ni. Bila arus tu terlalu kuat, ada batu yang bergerak dan dia berlanggar sesama batu lah dengan batu-batu lain, dan dia akan menghasilkan bunyi yang kuat. So bila kita dengar macam bunyi batu yang kuat, tu mungkin adalah petanda yang kepala air akan datang. Okey, tanda yang keempat adalah air sungai mula berbuih dan paras air sungai meningkat dengan tiba-tiba. Okey, tanda keempat, biasanya bila nak berlaku kepala air, kita akan nampak air ni dia akan berbuih-buih. Dia ada macam bubble-bubble dan juga ada daun-daun kering, ada ranting-ranting, dia akan hanyut lah sebab air dah mula bergerak daripada atas. Jadi dia akan menolak semua ranting-ranting yang ringan, yang daun-daun kering. Lepas tu air sungai dia akan berbuih-buih. Bila kita dah mula nampak tanda-tanda macam tu, tu pun antara tanda lah yang kepala air akan berlaku. Okey, poin yang keempat, apabila tanda-tanda ini dikesan, anda dan keluarga anda hendaklah meninggalkan kawasan sungai dengan segera. Okey, so bila ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi tu, so mungkin kemungkinan yang besar kepala air akan berlaku, dan kita kalau perlu, kita perlu tinggalkan campsite dengan serta-merta. Okey, yang penting kita kena alert dengan arahan daripada campsite operator. Contohnya macam saya dekat campsite Tok Bak ni. Okey, kalau berlaku hujan dan mungkin ada kemungkinan berlaku kepala air, campsite operator Aroy dia akan alert kepada campers lah, supaya jangan berada kat sungai dan berada di tempat yang selamat. Okey, poin yang ke-5, kejadian arus deras dan kepala air ini juga boleh berlaku pada bila-bila masa dan juga tanpa sebarang tanda. Okey, walaupun sebenarnya tak ada tanda-tanda yang disebutkan tadi tu, kepala air ni memang kadang-kadang dia boleh berlaku sendiri lah, walaupun kita tak dapat kesan tanda-tanda tu. Sebab tu kita kena sentiasa berwaspada lah, dan kita kena pastikan anak-anak kita berada dekat tempat yang kita tahulah, yang tempat yang selamat. Dia mandi pun kita kena tahu, kita kena sentiasa pantau diorang kat mana, sebab kepala air ni boleh berlaku bila-bila masa sahaja walaupun tak ada tanda-tanda yang dinyatakan tadi. Okey, seterusnya, tindakan pantas anda mampu menjamin keselamatan diri, keluarga dan kumpulan anda. Sebab tu saya cakap tadi, so bila berlaku kepala air ni, kita tak boleh, kita kena sentiasa alert dan juga kita tak boleh panik lah. So kita kena tahu apa yang perlu kita buat supaya keselamatan ahli keluarga kita terjamin dan juga tak ada apa-apa tragedi berlaku. Okey, tadi saya dah share sikit tips daripada ni lah, campsite, JAR campsite ni, pasal kepala air ni, fenomena kepala air, dia punya tanda-tanda. Okey, semua info ni adalah terpakai dekat mana-mana campsite dekat Malaysia yang berhampiran dengan sungai lah, bukan dekat sini saja. Sedikit tips tambahan daripada saya. First, okey, kalau kita datang campsite, bila kita datang camping, first kita datang camping, kita nak cari tapak, kita kena buat sedikit risk management. Okey, contohnya kita cari tapak yang sesuai. Kita cari tapak yang kalau boleh tidak terlalu hampir dengan sungai lah. Biasanya semua orang nak tepi sungai sangat kan, nak view dia cantik, nak dekat dengan bunyi sungai. Tapi sebenarnya ada risiko dia lah, walaupun kita dapat satu view yang menarik, tapi risiko dia memang sangat tinggi. Okey, contohnya macam ni. Okey, kalau boleh cari dia punya tapak camping yang agak tinggi sikit dari sungai dia. Okey, agak tinggi daripada sungai. Contohnya macam dekat sini, tapak campsite kita orang kat atas, sungai dia kat bawah. Okey, cuma nak turun ke bawah maybe agak leceh sikit lah. Tapi dari segi safety, lebih selamat. Okey, sebab kalau berlaku kepala air, dia ada habis masa sikit untuk tinggi, untuk air tu berada tahap yang tinggi lah. Okey, tips seterusnya, kita kena tahu
dekat mana paras air, paras kepala air boleh berlaku lah. So salah satunya kita boleh tanya campsite, maybe dia orang tahu kat mana biasanya air yang akan naik paling tinggi. Okay, so kita dah boleh agak, kalau berlaku kepala air, kita dah tahu dia akan sampai tahap mana. Ataupun sebenarnya kita boleh tengok sendiri lah. Contohnya kalau kita camping dekat musim hujan ni, mungkin benda tu akan kerap berlaku. Jadinya kita boleh tengok daun-daun ataupun pokok-pokok kecil ni. Kita boleh nampak lah kalau dia baru saja dilanggar oleh air. Sebenarnya kita boleh tahu kat mana. Contohnya macam, okay, kat sini boleh nampak. Kita akan nampak pokok-pokok yang dia condong. Okay, contohnya pokok ni dia akan condong kat sini. So biasanya air dia akan naik sampai sini lah. So nampak ni akar ni ke arah sana. Okay, so ini kita boleh nampak. So ni ada daun-daun yang tersangkut kat sini. Maksudnya area sini adalah yang air sentiasa naik. Okay, area sini air sentiasa naik. Contohnya kat situ semua nampak, boleh nampak kain-kain daun-daun kering tu tersangkut dekat situ. So menandakan kalau berlaku kepala air, air tu dia akan nampak, dia akan sampai area sini. Okay, boleh nampak akar kat sini. Okay, tips seterusnya. Okay, bila kita camping dekat, biasanya kalau hujung tahun ni memang kita akan lebih kerap berlaku hujan lah. Okay, so kita kena check forecast lah. Check forecast keadaan hujan pada tarikh yang kita nak camping tu macam mana. So kalau kita nak teruskan juga, pada saya tak ada masalah. Cuma setup kita kena minimal lah. Kita kena minimal. So kita tak payah bawa barang yang banyak sangat. So kita boleh kemas dengan segera. Kalau perlu, kita boleh kemas dengan cepat. Just bawa benda-benda yang basic, benda-benda yang penting. Tak perlu terlalu fancy sangat. Asalkan kita boleh clearkan campsite dengan segera. Jika perlu dan diarahkan oleh campsite owner lah. Okay, tips yang seterusnya. Lagi satu, bila kita letak kenderaan kita, perlulah berada dalam keadaan yang bersedia untuk keluar pada bila-bila masa. Pastikan tak ada blocking dekat area kenderaan kita. Sebenarnya yang lebih baik adalah kereta kita dah menghadap ke jalan keluar. So in case kalau perlu kita beredar dengan segera, benda tu kita boleh lakukan dengan cepat. Contohnya macam ni, kita terpaksa set up kereta menghadap depan sebabnya kita perlukan guna set awning. Okay, tapi dekat belakang ni memang clear space lah. So in case berlaku apa-apa, kita just reverse dan boleh keluar dengan segera. Okay, tips yang seterusnya yang biasa saya gunakan adalah, contoh bila berlaku kepala air, kita kena marking sesuatu. Contohnya macam batu lah. Contohnya bila dah start kepala air, kita cari satu batu yang mudah kita pantau. Contohnya batu yang tengah-tengah tu. Okay, kita kena sia-sia tengok keadaan batu tu. Maybe setiap beberapa minit, 15 minit ke, terpulang lah, pada bergantung pada keadaan. So bila kita tengok, jika batu tu semakin tenggelam, maksudnya air semakin meningkat. Tapi bila semakin meningkat dan batu tu dah kita tak nampak, so mungkin kita terpaksa kemas-kemas dan kena tinggalkan campsite dengan segera. Okay, tapi jika batu tu maintain je ataupun air dah mula surut dan batu tu lebih jelas kelihatan, maksudnya air dah mula surut lah dan keadaan dah bertambah stable. Okay, kalau siang mungkin tak ada masalah untuk kita pantau keadaan air. Tapi kalau malam, sebenarnya korang kena sediakan satu torchlight yang torchlight contohnya macam ni lah, yang dia punya lumen agak tinggi, lumen yang tinggi supaya kita boleh suluh sungai walaupun gelap, kita boleh nampak dengan jelas. Okay, so perlu ada satu torchlight yang boleh menerangi cahaya yang sangat tinggi dan juga jauh lah. So benda ni pada saya memang sangat penting, sebab kadang kepala air mungkin berlaku pada waktu malam, waktu kita sedang tidur. So kita kena stay alert tak kira waktu, bila-bila masa saja. Okay, tips lain, selain pada tu, pastikan korang punya barang penting korang letak dalam satu bag yang sama. Contohnya macam korang punya wallet, korang punya kunci kereta, benda-benda penting lah.
So kalau kalau perlu tiba-tiba air naik dengan mendadak dan kita tak sempat nak selamatkan semua benda, at least kita dapat selamatkan barang-barang penting. Sebab tu kita kena letak benda-benda yang penting ni dalam satu tempat. Okey, itu je lah sikit sharing pasal fenomena kepala air ni. So yang penting sebenarnya adalah kita kena sentiasa alert lah, kita kena sentiasa alert dan juga kita kena sentiasa patuhi arahan daripada campsite operator. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat dan juga kalau korang rasa memang bermanfaat, okey, korang like video ni dan juga share video ni supaya ramai lagi campus tahu mengenai info berkenaan kepala air ni. Okey, harapan saya adalah apa saja aktiviti yang kita lakukan berada dalam keadaan yang selamat dan juga tiada apa-apa tragedi berlaku kepada keluarga kita dan juga rakan-rakan kemper. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.